Halo guys, ini Terminal 2 Soekarno-Hatta yang domestik. Hari ini gue mau balik ke Melbourne. Tapi yang kali ini naik pesawatnya CityLink, transit di Denpasar, Bali. Ikutin terus ya. Ini gak disponsorin, ini beli sendiri. Maaf ya, di sini berisik kayak banyak announcement-nya gitu. Jadi sekarang jam 5.20, lagi jalan mau ke gate D6. Buat kalian yang lupa, Terminal 2 ini yang tadinya internasional sebelum pindah ke Terminal 3. Jadi gue naik dari Terminal 2 ini tuh karena flight pertama gue Jakarta-Bali, jadi gue akan transit di Bali. Ingin pasar? Terima kasih. Terima kasih. Bisa dilihat pesawatnya kosong banget. Kalau gue mau selonjoran 6 kursi juga bisa. Mungkin karena rutenya baru jadi belum banyak yang tahu ya. Untuk legroom ya biasa sih, decent, tipe A320. Cuma karena sebelah-sebelah gue kosong jadi kerasanya luas banget. Welcome aboard, enjoy the flight with us, and if you require any of the data steps you ask for, it can be coded more than able to help this flight. One more thing, don't forget to set some pretty low RMID. Hope this flight will be blessed with a safe, comfortable landing at Bali. Thank you, welcome aboard, enjoy the flight. Barusan beli makanan karena lapar. Ini ada rendang sama nasi sama sayur nangka gitu. Enak banget sih, rendangnya empuk terus berasa. Sayur nangkanya juga enak. Ini harganya Rp60.000, tapi menurut gue worth it sih, daripada cari makan di Bandara Bali tuh mahal. Jadi gue beli di sana. Balik kita mandi. Thank you. Kebanyakan bisa menunggu kembali.
Ini buku menunya, kebanyakan masakan Indonesia sih, tapi nggak semua ada di setiap flight. Tapi jujur, karena makanannya ini kita beli, jadi rasanya tuh jauh lebih enak daripada makanan yang gratis yang biasa dari pesawat gitu. Udah sampai di Bali, habis drop bagasi ke internasional, hektik banget jadi nggak sempat nge-vlog. Tapi sekarang mau ke departure gates-nya, pesawatnya kurang lebih 1 jam lagi. Lumayan mepet, soalnya tadi dari Jakartanya telat setengah jam karena nunggu antrian take off. Today. Yang pakai masker cuma orang Indo. Terus diliatin kayak bule-bule gitu, diliatin orang Jepang. Dipikir nih orang aneh banget pakai masker. Tapi semua orang Indo di Jakarta pakai masker, geng. Mau ngomong apa ya? Capek. Terburu-buru banget effortnya. Luar biasa sekali pindah terminal dari domestik ke inter. Sejujurnya mendingan kalian naik pesawatnya yang direct aja. Bagasi di atas pohon untuk tidak menempatkan barang-barang Anda di dalam tempat penyimpanan yang berisi alat-alat keselamatan, lorong kabin, dan area kaki. Udah di pesawat yang mau ke Avalon, ini sama pesawatnya kayak yang tadi. Kabin krunya juga sama, orang-orangnya. Ini gue duduk di nomor 6, ini gue seatnya beli Rp60.000. Tapi nggak rugi geng, soalnya kosong satu row buat gue semua. Kalau kakinya sampai ke sana juga kayaknya bisa, nggak apa-apa. Penerbangannya lumayan sepi sih, nggak begitu banyak orang. Mungkin karena baru juga ya. Terus orang lain pada duduknya di belakang. Gimana sih cara ngeliatnya? Biar nggak bosan, gue antisipasi bawa iPad sendiri. Udah download film-film. So happy bisa selonjoran. Maaf geng, kampungan banget. Cuma seneng aja dapat satu row buat diri sendiri. Mau cerita aja, sekalian nungguin take off. Dan gue duduknya sendiri, jadi gak ada yang liatin. Jadi harusnya gue tuh balik ke Melbourne-nya minggu depan, naik Singapore Airlines. Tapi berhubung virus corona, jadinya orang tua parno gitu deh kalau gue transit Singapura. Jadi gue ada satu temen juga, harusnya dia naik pesawatnya bareng sama gue, tapi dia cancel gara-gara orang tuanya parno juga sama virus corona. Gue jadi kepikir sih, jadi takut juga, apalagi kan Singapura tempat transit semua orang, terus udah orang gitu statusnya, udah 50-60 orang kena virus corona. Jadi gue sempet takut, jadi gue memutuskan untuk cancel
flight gue yang minggu depan naik SQ, dan gue cari tiket lain. Dan option yang the best sih naik CityLink ini, karena dia promo sih, baru ada 25 Januari ke Melbourne dari Denpasar sekitar 3 minggu yang lalu. Kalau naik maskapai lain harganya udah ajaib, jadinya gue memutuskan coba naik CityLink ini. Barusan di-serve makanan lagi. Dapat biskuit, terus air, buah, roti. Coba kita lihat. Kayak mie goreng ayam gitu. Sebenarnya masih kenyang sih, belum pengen makan. Tapi kata flight attendant-nya, makanannya harus di-serve sekarang. Jadi kalaupun nggak mau dimakan, biarin di situ aja. Nggak bisa nanti di-serve besok pagi gitu. Ya, jadi ya udah kita lihat aja apa gue pengen makan atau nggak. Tapi jujur kenyang sih, kayak nasi rendangnya yang tadi lumayan dinner, udah kenyang jadinya. Halo guys, jadi ini gue lagi makan mie goreng. Gorengnya enak sih, pedes-pedes gitu, dikasih sambal ABC. Sebenarnya enak, cuma agak kurang pas aja sih, kayak jam 12 malam dikasih makan. Gua kira, gua tahu sih bakal dikasih makan, cuma I always thought it was for breakfast, bukan buat dinner.